Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, pertama-tama kami haturkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin memperkenalkan diri, hadir sebagai moderator nama Desi Wulanugra ini dari UKPBJ Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Senin terakhir di bulan September ceria ini, kebetulan di tempat kami agak mendung romantis. Tak lupa kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Muji Santosa selaku direktur dari Muji Santosa Training and Consulting yang kita hormati bersama senior kita Prof Muklis Wabil khusus salam hormat kepada narasumber kita Bapak Suartono Irawan kabar sehat Pak Sekilas menyampaikan untuk penjelasan Narasumber kita yaitu Bapak Bartono Irawan yang merupakan praktisi beliau di dunia konstruksi sekaligus penggiat dalam pengadaan barang jasa juga spesialis bidik. Nah, kalau ditanya tentang Red Book, Pink Book, Yellow Book gitu ya sampai Green dan Silver Book. Nah, Pak Irawan ini pakannya bahkan di suatu komunitas yang di situ harus memiliki vidik harusnya nggak ada yang punya ini Pak Irawan aja yang punya versi aslinya tapi ini beliau konsen di vidik itu. kalau beliau juga merupakan pengajar dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia atau HBJI kami saya IBD mengenal beliau sebagai salah satu tim yang menyusun untuk spesifikasi umum membina dan ahri berkenan sebelum acara dan ada mulai kami, kami menyampaikan tata tertib dalam mengikuti webinar pada siang jadi ini yaitu pewarnaan menjadi menjadi dua sesi sesi pertama anak-anak materi dengan alokasi waktu kurang lebih lima menit dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk sesi diskusi bapak ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom raise yang ada di aplikasi Zoom dan dana untuk kemungkinan dan, -dan, -dan, ke dan, dan e, dapat, dapat menyampaikan uh, pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaan melalui kolom chat semoga bisa uh, dibahas dan cukup waktu untuk mengintip suara saya kurang-kurang jelas, jelas ya. Ber bergema. Kak bergema. Jelas ya. Jelas, ya? bergema bergema irpunya mungkin irpunya mungkin irpun, irpun, irpun oh iya ya. iya saya ulangi iya. untuk uh, sertifikat workshop dapat diperoleh dengan cara mengisi link di atas ini yang uh, yang akan di share setelah langsung menyampaikan paparan dan dan selanjutnya ada link post juga yang akan di share sampai dengan uh, 10 menit setelah acara berakhir. Kemudian untuk leading the sertifikat dapat diakses setelah dua kali 24 25 jam di acara selesai. Sebelum mulai acara, nah. marilah kita buka dengan berdoa bersama, bersama dan agar sama-sama -sama diberikan kelancaran dan pelaksanaan kelas workshop kali ini dan diberikan kesehatan dan Bapak Ibu peserta semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di Yogyakarta. Berdoa, berdoa selesai 15 menit. Bagi Bapak Ibu yang sudah Bunda dan mungkin suara saya kurang jelas ya, Pak ya? Desi. Bergema. Oh, bergema. Mbak Desi menggunakan dua device? Enggak, satu. Oh, sudah, sudah, sudah jelas, sudah jelas. Nah, sekarang udah, jelas udah tuh Ya, tadi headsetnya saya copot. <laughs> ya. uh, kami sampaikan kembali untuk materi pada hari ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Soetono Irawan, uh, agak padat nih ya, tentang variation order, contract change order, atau CCO dan perubahan kontrak. Nah, Pak Ir, nanti waktu yang kami sediakan kurang lebih 50 menit, dengan materi yang cukup padat, semoga bisa selesai dan apa yang perlu disampaikan bisa tersampaikan semua. Uh, saya awali dengan pantun duku yang ada empat lalu jadi rebutan waktu dan tempat kami serahkan pengubah air. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang, bapak, ibu yang menghadiri apa, acara eh, apa? pemaparan ini apa perubahan kontrak ini ya tadi judulnya adalah variation JO ya nah eh saya lihat pesertanya ada 142 cukup banyak eh semoga bisa bertahan sampai selesai karena bahannya ini agak banyak gitu ya eh, mohon izin Bapak Ibu saya mulai saja ya Oke, okay. pertama mudah-mudahan hurufnya fontnya cukup gede, jadi masih mudah dibaca. Pertama rujukannya kita adalah Perpres 16, ya. walaupun sekarang udah ada update-nya. Ya. Nah, ini modelnya Perpres sekarang ini, ya itu kalau yang sebelum-sebelumnya versinya itu ada penjelasan lampirannya tebel, sekarang udah enggak, ya lampirannya nanti. Kalau dulu masih apa kementerian sama LKPP yang rekan sekarang ya dengan adanya Perpres 12 2001 ya, ini merubah yang di 2018 ya kalau mungkin Bapak Ibu pernah dapat matriknya itu ada 39 tapi sebenarnya saya coba pila-pila lagi ada pasal 1 angka romawi dan dua ya. Nah itu saya kasih sambrinya seperti itu. Jadi apa? 34 terus sisi itu ada ada empat, ya. Terus kemudian ada penutupnya satu, ya, seperti itu. Nah ini. Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Ada 6 lampiran lampiran satu dua tiga pedomannya, ya empat lima enam dokumennya. Nah hari ini saya mau share dikit tentang dari dokumennya ini, tapi khususnya untuk yang CCO variation, ya. Nah sebenarnya saya pengen garis bawahi dulu, ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar di lapangan ada pekerjaan tambah kurang, ya e, nilai kontrak naik dan sebagainya ya. Terus istilahnya terkenal dengan nama CCO, Contract change order, kontrak change order. Sebenarnya posisi CCO itu kontrak change berubah order, ordernya itu di order, yang order PPK-nya, ya. Nah, tapi itu belum berjalan efektif sebelum ada addendumnya, Tapi dengan adanya itu, itu sudah ditempuh langkah untuk negosiasi. Nah, negosiasi hasilnya itu itu menjadi landasan daripada addendum. Ya, jadi mungkin saya garis bawahi untuk yang di lapangan dulu seringkali kalau masih levelnya CCU ya, MC atau mandi sertifikat, sertifikat bulanan belum bisa dibayar karena legal aspeknya belum ada. Ya, dulu sering CCU bayar dulu belum boleh sebenarnya ya seperti itu. Ya. Terus kemudian mungkin ada istilah variation. Variation itu istilah yang ada di dalam FIDIC. Ya, istilah dalam FIDIC. Variation itu luas. Bisa pekerjaan tambah kurang, nanti saya jelaskan ulang ya. Bisa juga ada pekerjaan apa? item baru ya. Terus eh, ada juga mungkin penghapusan item, eh, perubahan ketentuan dan sebagainya. Jadi variation itu seperti itu. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia variasi, wah ini jadi misleading nanti. Misleading. Ah, variasi berarti beraneka macam gitu ya konotasinya, bukan itu ya. Variation adalah menurut Vidik seperti itu. Jadi mungkin saya introduce juga dikit kaitannya dengan judulnya itu ya. Nah, terus mungkin hari ini yang mau saya bidik itu adalah lampiran 456. Ya, tapi khususnya 4 dulu. 4 ini judulnya adalah dokumen pemilihan pengadaan untuk barang garis miring jasa lainnya, ya, pertama barang, kedua jasa lainnya, ketiga jasa konsultasi non konstruksi melalui penyedia. Menurut Perlem LKPP ini yang halamannya hampir 6000 wah saya sendiri kalau bukan ini, ini setengah mati ini, ya. Akhirnya saya masih punya not, punya catatan. Habis itu saya potong dokumennya jadi kecil-kecil supaya apa? Kalau nyari mudah gitu. Saya masukkan folder, saya kasih nama file sendiri-sendiri gitu. Ini kalau menurut listnya yang tertulis di dalam perlem ini ada 16 filenya, tapi saya kasih kasih block ini, ya ternyata isinya 21 bapak ibu, ya karena yang PQ PQ nya itu dokumen kualifikasinya itu enggak di list, ya masih ada tambahnya 5. ya masih tambah tambahnya 5. Nah terus yang berikutnya lampiran 5, ya pengadaan untuk jasa konstruksi. Nah ini jasa konstruksi ini otomatis apa? Ini yang bidangnya di PUPR, ya bidangnya di PUPR. Nah di Perpres itu sudah sangat jelas, Perpresnya sudah sangat jelas ya di Perpres tahun 2021 ini. Yang Permen 14 2020 masih berlaku sebelum ya Perlem LKP yang baru muncul. Nah, kalau nggak salah Perlem LKPP 12 tahun 2021 ini munculnya sekitar bulan Mei, bulan Mei, ya seperti itu. Nah, nah dengan demikian mungkin saya cerita dikit ya flashback ya. Dulu dokumen itu ada dua kesannya kesannya, ya turunannya di Repurpose itu ada dua masab. Yang pertama yang versi LKPP itu untuk pekerjaan non konstruksi, ya. Nah yang punya Kementerian PUPR itu yang eh, dalam hal ini dari apa Direktorat Binkon ya itu yang konstruksi nah itu seperti itu nah sekarang tidak semua sudah dari LKPP makanya update nya yang dari Permen PUPR nomor 14 nomor 14 2020 sudah nggak ada lagi ya otomatis pakai ini karena LKPP sekarang juga menerbitkan yang lampiran 5 untuk konstruksi baik pekerjaan konstruksi maupun seleksi konsultannya jadi ini banyak ada 30. Wah, kalau baca satu persatu lumayan ini ya, 30. Ya. Nah, terus dokumen desain build itu ada 5. Saya hari ini enggak enggak jelaskan ini, tapi nanti saya singgung dikit aja ya ini. Karena eh, saya apa merintis perjalanannya permen permen sebelumnya itu. Oke, saya mulai dari yang lampiran 4 dulu ya. Sebelum itu saya mungkin eh, sebelum mulai saya perkenalkan dulu kalau dari WebBank nanti saya apa kasih dikit aja ya gambaran-gambaran umum itu versi yang terakhir yang bisa Bapak Ibu download itu yang Juli 2019 Juli 2019 ini ada yang bilang paketnya sudah Fidik 2017 ini nggak bisa Bapak Ibu download harus beli ya ini harus beli Nah, kalau yang Bapak Ibu bisa download gak gratis itu levelnya yang versi 2010. Itu adalah yang MDB, Multilateral Development Bank. Itu free downloadnya yang 2010. Namun sekarang ini yang 2017. Mungkin ada yang bertanya, ini second edition. First editionnya kapan ya? First editionnya itu 1999. Mungkin ada yang bertanya, duh kok lama banget, 18 tahun baru muncul. Iya memang, karena in, di tengah-tengahnya muncullah yang versi MDB itu. Ya, MDB 2005, 2006, dan 2010. Kalau 2005 ke 2006 itu masalahnya cuma e, salah ketik. ya Bayangin, organisasi segitu gede aja salah ketik. Terus kemudian 2010 itu update-nya. Setelah itu nggak ada yang lebih baru. Ya, nah, muncul ini, 2017. Nah, mungkin e, saya kasih gambarannya aja ya. Pasalnya ada 20, ayatnya banyak. Ya, pasalnya 20. Cuma kalau yang 2020, ini ada yang dipisah, jadi 21. Ya, pasalnya ada 21. Nah, terus kemudian saya lanjut. Kalau dokumen World Bank itu yang sebelumnya itu 2015. Ini yang harmonis edition istilahnya. Ya, itu seperti itu. Terus juga ada berikutnya yang ini untuk small work. Nah, kalau small work itu dikasih, udah, nggak pakai bidik lebih sederhana. Ini untuk pekerjaan kecil. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada dokumennya untuk goods. Jadi untuk barang. Terus yang di bawah terakhir adalah standarnya untuk konsultan. Jadi semenjak Perpres 2018, 2018 itu kan sudah dibagi ada barang, ada jasa, ada pekerjaan. Ya, yang new itu pekerjaan work ya dulu eh, PBJ pengadaan barang jasa nah work itu kesannya masuk barang padahal kalau di internasional work itu something different with goods itu ya seperti itu nah ini perpres ada barang ada pekerjaan konstruksi ada jasa konsultasi saya nggak baca satu-satu Cuma bicara pekerjaan selalu ada embel-embel konstruksi. Itu pengen nunjukkan, ya, pengen nunjukkan, ah, ini adalah kalau bahasa Inggris ini diterjemahkan itu work saja, ya, jangan ditambah-tambahin. Nanti apa orang asingnya baca nggak ngerti ini. Pekerjaan konstruksi terjemahkan work saja. Cuma saya garis bawahi ya, worknya huruf besar W-nya, ya, pakai S jamak. Nah itu artinya work itu di sini. Karena kalau pakai work kecil, vidik, itu nanti lain artinya. Kalau W-nya kecil, itu nanti artinya apa? Item. Pekerjaan-pekerjaan ini, misalnya pekerjaan saluran, pekerjaan apa, itu W-nya W kecil. Kalau vidik W gede, artinya gelondongannya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus, ada berikutnya jasa lainnya. Ya jasa non-konsultasi, dan seterusnya. Ya. Nah ini, sehingga ada empat kelompok, barang, ya. pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Nah, kalau dulu dari LKPP, A, C, sama D. Yang B itu eh, Kementerian PUPR yang terbitkan. Itu ya. Terus ini, nah ini, saya mungkin ini aja, misalnya ini di Perpres masih ada. Jadi, kalau untuk jasa konstruksi dulu masih merujuk ke yang Permen BUPR. Ya. Sekarang sudah ke Perlem LKPP 12 2001. Karena banyak banget, hampir 6.000 halaman itu ya. Nah, kembali. Kalau World bank, istilah baku yang digunakan, yaitu tadi goods, ya, sama work konstruksinya di sini saya samarkan ya. Ya. Nah, terus dokumennya pun bahasanya agak beda, tapi bahasa dengan bahasa Inggris ini apa ya? Langsung kita tahu. Langsung kita tahu. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia yang sekarang dipakai, yang namanya pen penyedia itu bisa supplier barang, bisa konsultan, bisa kontraktor. Bingung kita, siapa itu penyedia? Tapi kalau yang dalam bahasa Inggris langsung jelas. Contohnya, ini kalau barang dokumennya itu terdiri tiga kelompok bidding procedure, ya prosedurnya penawaran terus supply requirement ya karena barang itu supply terus berikutnya SS, SS apa SSUK SSKK dan formnya nah kalau untuk konstruksi pekerjaan konstruksi ini sama dengan di atas cuma di sini ada kata kata work requirement atau ada yang menggunakan employer requirement ini yang terdiri dari spek sama drawing Ya, ini produknya eh, desain ya, seperti ini, jadi langsung. Kalau bicara supply, oh, ini barang ini begitu work, oh, ini pekerjaan konstruksi nah, seperti itu. Nah, kalau konsultasi itu namanya juga beda. Dia pakai istilah selection, kita akan selalu pakai pengadaan apa saja, pakai istilahnya pengadaan, ya, padahal pengadaan itu translate-nya dari procurement. Jadi kalau bapak ibu lihat buku-buku yang apa ini yang loan ini, kalau ada kata procurement itu pasti kalau nggak barang work fisik, tapi kalau dengan selection itu pasti konsultan. Ya, jadi dari namanya langsung terbedakan. Kalau kita masih campur-campur, ya, terus kemudian dokumennya itu namanya RFP, ya, RFP. Kalau yang untuk fisik itu namanya standar bidding kita selan, apa, eh, apa, do, dokumen kita eh, apa apa dokumen apa standar dokumen pemilihan ya semua kita pakai standar dokumen pemilihan pakai untuk apapun kalau ini beda langsung kalau untuk konsultan namanya RFP dia tidak menggunakan kata procurement for konsultan enggak enggak ya, procurement for konsultan enggak kalimatnya enggak. karena konsultan dia pakai istilah selection ya. Nah, terus kuncinya satu lagi dia ada TOR terms of reference yang kita terjemahkan ke KAK. Namun, kita selalu sangat ini pengennya ngirit ya. Spesifikasi garis miring ke KAK. Padahal KAK itu bukan spesifikasi. Ya, ini adalah definisinya. Tor itu lingkup kerjanya apa, tujuannya apa, ya, tugasnya apa, dan seterusnya, ya seperti itu. Karena ini adalah uh, tugas daripada jasa konsultasi. Ya. Kalau spesifikasi itu ya itu apa, cenderung ke work requirement. Nah ini, ya work requirement ada spek sama drawing, nah, seperti itu. Ya. Nah terus kemudian saya garis bawahi, specification itu tidak sama dengan time of reference spekulasi untuk barang dan pekerjaan, kerjaan konstruksi ya maksudnya ya. Time untuk jasa konsultasi. Nah, terus enggak bidding dokumen ya. Kalau di an itu selalu kita terjemahkan dokumen tender ya. Kalau dulu kan dokumen lelang sebelum Perpres 2018 itu. Itu tidak sama dengan request for proposal walaupun headline-nya itu sama, tapi penggunaannya berbeda. Kalau bicara bidding dokumen, oh ini pasti barang sama pekerjaan. Tapi bagaimana bicara request for proposal, ini pasti dunianya konsultan. Nah, sekarang saya mulai dari lampiran 4 perlemnya itu. Nah, ini ada 16 katanya. Saya juga sudah pilah-pilah, sudah pilah-pilah. Yang barang saya kasih warna biru muda, yang jasa lainnya saya kasih warna hijau, yang konsultasi saya kasih warna merah. Ya. Terus kemudian halamannya saya tulis supaya Bapak Ibu kalau punya buku apa download itu supaya nyarinya juga gampang. Terus pasalnya juga saya kasih. Itu adalah pasal untuk perubahan apa pekerjaan. Ya, pasalnya ada di situ. Nah, cuma saya garis bawahi, halamannya ini bukan halaman yang di pasal 34. Halamannya tidak adalah halaman pertama covernya dari model dokumen ini. Ya, halaman ini adalah halaman covernya dari model dokumen ini. Jadi jangan nanti cari kok nggak ketemu ya nah, seperti itu. Namun nggak ada gading yang nggak retak. Yang nomor tujuh ini saya cari sampai nggak tahu kalau nyelip di mana. Ini missing. Jadi dokumen ini nggak ada. Ada judulnya tapi barangnya nggak ada ini. Ya ataukah waktu upload nggak apa nggak tergabung atau gimana? Ya. Terus satu lagi mungkin saya garis bawahi ya, Bapak Ibu jangan kira kalau ini nomornya 1 sampai 16 yang di listnya itu, terus naruhnya lampiran ini urut 3, bisa lihat. Habis 367, terus 951, terus 700, terus 500, terus 1000, 400, dan seterusnya. Enggak, enggak ini, jadi nyarinya setengah mati. ya Ngacak ini. Nah, sekarang yang berikutnya. ya Sama ya. Jadi di sini ada macam-macam ya konsultan pun ada penunjuan langsung ada pengadaan langsung ada juga yang apa istilahnya tender eh, pasca kualifikasi pra kualifikasi sepertinya jadi banyak ada 16 semuanya ya nah terus sebenarnya ada lebih saya bilang ada 21 makanya saya kasih warna yang berbeda dokumen kualifikasinya itu nggak dihitung jadi 16 itu masih ini ada ini barangnya di dalamnya ini saya kasih halamannya itu Ya, ini halaman ini adalah cover dokumennya. Jadi ada 21. jadi maksud saya Pak. Ini pengelompokan yang nomor apa lampiran 4 ini adalah yang non pekerjaan konstruksi. Ya, jadi ini supaya mudah di, dicari gitu ya. Tapi saya mengerjakan ini kemarin itu semalam suntuk ini. <laughs> nah, sekarang bagaimana dengan lampiran 5 yang pekerjaan konstruksi? Ada 30 Nah, cuma saya garis bawahi ya, yang 30 ini. Yang ada hanya pengadaan langsung. Penunjuan langsung tidak ada. Penunjuan langsung di pekerjaan konstruksi, sebenarnya di jasa konstruksi ini nggak ada. Baik konsultan maupun kontraktor. Yang ada hanya pengadaan langsung. Terus ada tender cepat yang saya kasih warna hijau. Ada tender cepat yang saya kasih warna hijau. Terus yang saya kasih warna biru itu adalah dokumen kualifikasinya. Ya. Terus kalau warna merah ini jasa konstruksi, jasa konsultasi. Yang warna uh, biru ini jasa apa pekerjaan konstruksi atau bahasa Inggrisnya work aja Bukan apa? Work, uh, work of construction. Nah, mungkin saya garis bawahi satu ya. Dulu waktu masih saya zamannya masih sekolah dulu ya. Konstruksi, ya. Konstruksi itu terjemahan dari bahasa Inggris struktur. Struktur. Jadi misalnya konstruksi beton, konstruksi baja, itu struktur. Ya. Namun, belakangan kita agak sedikit apa ya? rancu. Karena konstruksi ini terjemahan dari kata construction bahasa Inggris yang artinya pelaksanaan. Jadi kalau menggunakan kata konstruksi hati-hati. Kalau jadul dulu zaman dulu itu struktur, ya. Konstruksi baja, konstruksi beton, dan sebagainya. Sekarang konstruksi arti yang lain, construction. Nah, tapi kita sudah sangat, eh, sangat jamak menggunakan kata konstruksi sekarang. Tapi artinya adalah yang sekarang adalah construction. Jadi kalau bicara mau struktur apa, beton baja, ya bilang aja struktur baja, struktur beton itu. Supaya apa, bahasanya nggak misleading. Gitu. Yang saya kasih ini dokumen kualifikasinya yang saya kasih oh, warna biru. Oke, okay, 30 ya. Nah, terus yang lampiran 6. Ini judulnya adalah konstruksi interintegrasi rancang bangun. Yang pertama, dokumen kualifikasinya. Oke. Okay. Ya. Yang nomor 2 dan nomor 3, bedanya apa? Yang nomor 2 itu pakai harga terendah. Yang nomor 3 itu pakai sistem nilai. Ya. Saya cerita dikit. Uh, saya tidak bermaksud apa ya uh, apa istilahnya apa istilahnya uh, menyudutkan atau mengkritisi yang buat ini cuma sebagai masukan aja jadi pertama gini dulu uh, standar apa dokumen untuk desain build pertama kali itu Bina Marga waktu itu ngeluarinya tahun 2015 tapi kembali template-nya itu kayak kontrak harga satuan. Akhirnya 2017 baru diganti. Nah, saya termasuk orang yang membidani untuk ganti itu. Eh apa? Baik isinya maupun ininya. Ya, itu yang 2017. Terus 2020 Januari itu ada lagi yang baru. Ya, tapi saya nggak ngikut. Ya. Eh, saya cuma kenapa saya komen ini sedikit dengan adanya Perlem 2000, apa, Perlem 12 2021 otomatis yang punya Bina Marga yang Permen PUPR nomor satu nomor satu tahun 2020 udah nggak berlaku ya karena apa eh, yang ini merujuk Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan apa eh, aspirasinya Perpres 2021 ini ya seperti itu nah cuma saya mau mengkritisi khususnya eh masukkanlah jangan kritisilah nggak enak untuk user desain build itu yang desain yang membangun itu penyedia termasuk yang nyupervisi itu penyedia ya nah terus sini, kalau ada harga ambang batas sama apa sistem nilai oke okay. yang ambang batas ini saya masih agak bingung karena kalau dari sisi konsultan itu ada sistem nilai dan sebagainya untuk evaluasinya ya ini ada dua poin mulai dari dia yang desain, dia yang ngerjakan, dia yang ngawasin. Ibaratnya saya ini dokter, saya ini lawyer, nggak ngerti teknik, panggil arsitek, bangun rumah. Saya kan mau, saya pengennya kan, saya maunya ini, 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 ini. Dia yang desain, dia yang ngerjakan, dia yang ngawasi. Saya taunya beres. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana bisa pakai yang ya, sistem harga terendah ambang batas? Ya, itu itu ya karena ini ada unsur desainnya ya satu itu aja terus kemudian nomor empat dan nomor lima kerancangan kontrak menggunakan konsultan manajemen konstruksi yang satunya menggunakan tim teknis nah ini saya cerita dikit ya konsultan manajemen konstruksi ini harusnya ini sudah ada ya sudah ada waktu ide atau mimpinya pengguna jasa itu muncul mimpinya pengguna jasa itu muncul. Sehingga dialah yang menyiapkan, dialah yang menyiapkan basic design, konsepnya, apa yang mau dilelangkan itu. Ya. Nah, berhubung, ya berhubung di Bina Marga, semuanya itu istilahnya seringkali apa ya perintahnya diadakan. Contohnya setelah dulu tol macet di Brebes, gitu ya. Waktu mau mudik, Tiba-tiba Pak Menteri perintahkan bikin flyover empat itu serentak tahun depan itu harus jadi maka muncullah DP. Ya, saya termasuk yang membidani dokumennya itu. Nah, karena konsultan manajemen konstruksinya belum ada, belum siap, maka dibentuklah tim teknis. Nah, ini saya juga bingung. Ya, ini kalau muncul kayak gini kan balik lagi apa yang zaman dulu gitu loh. Artinya nggak siap-siap gitu sekarang ini ada empat konsultan manajemen konstruksi terus tim teknis terus istilah konsultan manajemen konstruksi pun ini sekedar informasi ya sekedar informasi ini pun bagaimanapun adalah istilah istilah karena manajemen konstruksi MK itu sangat dikenal di dunianya cipta karya gedung dan sebagainya itu ya nah namun untuk DB di Selbit ini konsultan yang diperlukan bukan MK tapi QE quality assurance. Ya, tapi ini adalah kompromis waktu itu yang teman-teman dari Cipta Karya waktu di Bincom. Pak, kita sudah punya permennya. Ah, ya sudah pakai istilah itu, tapi uh, di dalam apa dokumen ini memberikan definisi yang berbeda. Definisinya adalah definisinya dari konsulan QE tadi. Nah, ini sekedar ini informasi. Saya apa nggak bahas terlalu detail ya, cuma informasi aja. 1-5 ini. Karena dengan adanya ini yang dia pakai ini, jadi kalau melee itu harus bagaimana? Saya kasih apa ilustrasi aja. Ya, saya kasih ilustrasi aja. Dulu waktu awal-awal yang 2015 juga itu banyak pilihannya. Setelah 2017 langsung merun, apa memadat gitu. Ya. Walaupun 2020 update gitu. Ya, mungkin itu aja. Ini malah pada lima gitu ya. Oke, next. Nah sekarang kita lihat yang lampiran empat pengadaan barang dulu. Ya, saya kelompokkan ya. Yang pasca kualifikasi penunjukan langsung pengadaan langsung pasalnya ada di 34.2. Yang tender cepat pasalnya ada 3 di pasal 32.2. Yang tender kualifikasi ada pasalnya ada di 33.2. Isinya sama, hanya letak pasalnya aja yang beda. Nah, ini coba saya pengen apa? Hmm, kalau yang di jasa konstruksi sudah terupdate. Ya, tapi yang apa bukan pekerjaan konstruksi atau ini belum terupdate. Ya, karena apa? Ya ini e, mungkin kembali ya tadi yang saya bilang KAK itu tidak sama dengan spesifikasi. Nah, ini kayaknya mungkin dulu ini templatenya adalah templatenya untuk pekerjaan di copy paste untuk semua baik barang maupun jasa lainnya di copy paste. Sehingga apa? Coba ini begitu bicara barang ya menambah atau mengurangi volume. Aduh. Saya lebih cocok kayak kata kuantitas ya. Barang itu mungkin bisa bijian ya. Satu satu buah, dua buah, buah juga bisa juga mungkin tonase atau apa. Kalau beli barang, beli mobil kan berapa unit bijian gitu ya, seperti itu. Mungkin istilah volume karena volume itu konotasinya satuannya bisa apa meter kubik, desimeter kubik, liter itu volume ya. Terus menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Ya, ini juga beli barang tuh kegiatannya apa gitu loh. Ya, nggak nggak klop gitu loh ya. Terus mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan. Ini untuk kerjaan fisik, bukan untuk pengadaan barang, gitu ya. Terus yang terakhir mengubah jadwal pelaksanaannya, bukan pelaksanaannya, tapi kalau barang itu delivery, ya delivery, penghantaran, pengiriman, nah itu seperti itu. Sehingga ini kalimat-kalimat ini saya eh, presentasi yang tahun kemarin mirip ini, tapi waktu itu belum ke Perlem LKPP yang baru ini ya. Waktu itu masih ada Perlem LKPP yang lama, terus ada keputusan Deputy 1 LKPP. Nah masih pakai dokumen itu, ya. Itu juga masih seperti ini, ya. Saya sudah komen waktu itu, cuma belum ada update. Tapi yang ada sekarang ya sudah jauh lebih bagus lah. Tapi ya masih ada seperti ini, gitu, ya. Ini terus kemudian yang jasa lainnya. Ya. Ini juga sama. Pasalnya barangnya sama tapi pasalnya beda. 29, 30, 31. Ya. Nah, kali jasa lainnya. Perbedaan lapangan. Nah, terus ini. Ya. Pengadaan jasa lainnya. Saat pelaksanaan dengan gambar spesifikasi. Ini kerjaannya lingkupnya jasa lainnya loh. Bukan fisik loh. Ya, bukan pekerjaan konstruksi loh gambar spesifikasi. Ya, ini maaf saya lupa, lupa, lupa tak kasih warna ini. Juga masalah ini, jasa lainnya ini kok bicaranya volume ya. Gitu. Kalau jenis kegiatan oke. Okay. Nah, spek teknis kondisi lapangan ini saya kasih tanda tanya semua ya. Oke, okay, ini jasa lainnya. Terus bagaimana dengan jasa konsultasi? Ini nomornya juga mulai dari 24, 25, 26, terus loncat 29. Ya. Sama, jasa konsultasi walaupun ini yang non konstruksi ya ini sudah lumayan spesifikasi garis miring ke harusnya gambar dan spesifikasi ini harusnya coret ke yang benar ke benar itu ya jadi mirip ya jadi saya kupas satu persatu pasalnya aja beda tapi isinya sama ya nah kalau saya salah satu yang tipikal nomor pertama ya kontrak hanya dapat diubah melalui adendum perubahan kontrak makanya saya tadi sebut CCU itu belum bisa jadi landasan ya terus yang dua itu sudah disebutkan masing-masing di atas ya dan nah, yang ketiga itu bla 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 ini masalah administrasi misalnya apa pejabat ya pada datang kontraknya ganti rekeningnya kontraktor ganti terus yang nomor empat itu tambahnya nggak boleh lebih dari 10 atau anggaran yang ada. Terus yang lima, ini saya kasih kasih blok ya. Ayat ini nggak selalu ada karena nomornya kan masing-masing ya. ya nggak setiap tempat ada. Ya. Pekerjaan tambah sebagaimana 344 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Karena pasal ini tidak setiap yang tipikal tadi itu ada. Nah, terus ini perintah perubahan pekerjaan. Inilah yang disebut CCO. Ya. Perintahnya order, perubahannya change, ya. pekerjaannya itu dari kontrak. Inilah CCO, dibuat oleh PPK. Saya garis bawahi ya. Dan ini saya kasih blok, bukan diperakasai oleh penyedia. Seringkali, ini loh ya, penyedia itu nawarnya murah. Tiba-tiba dia itu apa cari jalan supaya itu dirubah, ya. entah itemnya diganti atau gimana supaya bisa negosiasi. Ini saya garis bawahi. Ya. Perintah perubahan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dan tetap mengacu pada ketentuan terjem dalam kontrak awal. Jadi saya garis bawahi bukan diprakarsai oleh penyedia. Kalau sampai ada yang seperti itu itu apa? <laughs> eh, apa ya istilahnya? eh, salah ini ya. Itu common mistake ya. Common mistake lah. Seringkali seperti itu. Ya. Nah, hasil negosiasi dan berita acaranya menjadi dasar penyusunan dari adendum. Perpanjangan waktu itu eh, nanti apa? Ada peristiwa kompensasi, ada masalah kahar. Itu bisa apa? Perpanjangan waktu. Ya. Mungkin ada sedikit yang menggelitik, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan Covid sekarang ini masuk peristiwa kompensasi tidak? Ya, ini sudah banyak dibahas. Nah kebetulan ini tadi cerita ya saya nyiapkan dokumennya untuk Semarang Demak Tol. Saya tulis di situ masalah pandemi ini sudah kita tahu dalam waktu tender ini sehingga kalau sudah kita tahu ini tidak bisa menjadi sesuatu klaim eh, lagi dan artinya di dalam penawaran harus sudah dimasukkan. Contohnya, saya harus menggunakan masker, saya harus periksa antigen, dan sebagainya. Itu kosnya harus sudah masuk semua. Ya, untuk SMKK. Nah, kemudian kompensasinya itu kaitannya apa? PPKM. Nah, kan nggak boleh kerja orang yang dipatasi. Nah, itu boleh di-extend waktunya. Ya, itu seperti itu. Ya. Tapi kalau kontrak-kontrak yang dulu sekali sebelum COVID ini muncul, terus di tengah jalan COVID-nya muncul, itu mungkin masih bisa diklaimkan. Kenapa? Dulu itu karyawan saya itu nggak butuh teks antigen PCA. Sekarang harus ini kan additional cost, gitu ya. Jadi wajar-wajar aja di apa ada cost tambahan untuk situ. Waktu juga ini karena ppkm saya nggak boleh kerja ini, nggak boleh bergerombol. Ini kerjanya orangnya dibatasin, extend. Tapi kalau yang sekarang kita sudah tahu lelangnya sekarang itu kan sudah ada COVID, ya. Saya langsung cantumin di dokumen. Kan ada di SSKK ya, SSKK untuk yang ini COVID ini nggak boleh ada klaim karena sudah tahu kalau ini apa pandemi. Tapi kalau ada ppkm silakan, reasonable itu, nah, seperti itu. Oke okay, next ya. Nah ini juga yang di 33, 12. Ini juga ayat ini nggak selalu uh, ada gitu ya. Untuk kepentingan perubahan kontrak, pejabat penandatangan kontrak dapat menetapkan tim peneliti kontrak. Ya, seperti itu. Ayat ini nggak selalu ada. Ada yang ada, ada yang nggak ada. Ya. ya. mungkin ini adalah sepintas. Saya ada 14 pasal. Beberapa itu cuma ada 12. Ya, 12. Jadi yang saya kasih uh, apa? Abu-abu ini ada yang ada, ada yang nggak ada, ya, seperti itu. Jadi inilah eh, apa mengenai pekerjaan tambah kurangnya untuk Lampiran 4. Lampiran empat. 4. Ya. Kita masuk yang Lampiran 5. pekerjaan konstruksi. Nah, saya kelompokkan ya. Saya tidak mengelompokkan pasca sorry pasca kualifikasi, pra, pra, pra kualifikasi terus yang apa perorangan apa terlalu jelimet saya kelompokkan yang simpel aja jadi pertama di sini ada tiga perubahan perubahan kontrak perubahan pekerjaan perubahan harga ada tiga perubahan kontrak perubahan pekerjaan perubahan harga pertama yang perubahan kontrak dulu ini untuk yang harga satuan sama ls lamsam lumsum ya tulisannya sekarang sama isinya ya sama isinya cuman saya agak eh, ini <tuh> khususnya yang D. Kalau ada perubahan apa personel ma apa manajerial dan atau peralatan ut utama. Ini kayaknya saya tahu mungkin maksudnya benar, tapi kalimatnya mungkin kurang tepat. Kurang tepatnya begini, ya. Saya mungkin eh, karena apa? Jenis alat dan metode of construction itu domainnya kontraktor. Kontraktor boleh bebas memilih apa saja misalnya ya, saya memilih tire roller yang banyak karet untuk memadatkan, yang ukurannya yang banyak belakangnya 4, depannya belakangnya 5, depannya 4. Kan selalu itu ya, selang-seling ya. Atau saya pilih yang belakangnya 6, depannya 5. Bebas, bebas milihnya. Gitu loh ya. Tergantung apa? Saya mau memadatkan selebar berapa, lebih efektif pakai alat mana, itu seperti itu. Nah, kalau yang di sini utama apa yang mau diinikan? Nah, yang bisa masuk tuh apa? Saya kasih gambarannya. Ada suatu proyek dulu. Itu proyeknya itu adalah proyek jembatan multi bentang, multi bentang. Jadi tengah-tengahnya itu banyak pirnya, banyak banyak pirnya banyak ya. Nah, terus kemudian karena suatu alasan nggak boleh ada pir jembatan itu karena sungainya banyak bawa muatan takutnya nanti pikirnya itu langi sungai tersebut ya hanyutan hanyutan akhirnya apa jembatannya itu diganti bukan banyak apa bentang tapi bentang tunggal ya bentuknya bukan yang konvensional tapi jadi pelengkung pelengkung dua sendi ya kalau kayak gitu itu bukan apa lingkup saja alatnya pun pasti beda ya jadi metode konstruksinya juga beda gitu. seperti itu tapi kalau alat utama itu saya kasih tanda tanya ya alat itu bebas sebenarnya alat tuh bebas terus kemudian sambung ya, ini perubahan kontrak. Oh, ini ntar Maaf ini saya salah ketik ya. Perubahan kontrak, ini harusnya perubahan pekerjaan. Maaf saya salah ketik ini. Perubahan pekerjaan. Ya. Nah, ini untuk harga satuan dan lamsam. Nah, ini sudah saya kasih blog. Kalau harga satuan, kalimatnya itu volume yang tercantum dalam kontrak. Kalau yang lamsam, jenis garis miring, jumlah keluaran. Karena kalau lamsam itu bukan pekerjaan tambah kurang yang dihitung, apa bisa kayak kuantitas itu, saya kasih gambaran ya. Yang lamsam, saya lawyer, saya eh, dokter, nggak ngerti teknik, panggil arsitek, bangun rumah saya. Lamsam ya di tengah jalan saya lagi mikir-mikir, aduh kamar ini kok gelap ya. Tolong deh di sini buka satu jendela. Nah, terus hitung-hitungannya nggak bisa. Terus itu nanti batanya kan sisa sekian ya, nggak kepake ya. Jendelanya harganya sekian ya. Nah, terus nah kalau harga satuan boleh gitu. Tapi kalau yang lamsam nggak bisa seperti itu. Nah, si arsitek akan ngitung lagi. Ya, jadi istilahnya apa kayak batu bata itu kan kalimatnya gini, emangnya batu batanya boleh dikembaliin gitu, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Makanya LS ini jenis jumlah keluaran. Kalimatnya seperti itu. Yang lainnya sama. Ya. Yang lainnya sama. Jadi maaf yang 37 ini kalau 36 tadi perubahan kontrak, ini perubahan pekerjaan. Saya salah ketik ya ini tadi. Nah, seperti itu. Terus yang 372 dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang di atas ini. Namun ada perintah perubahan dari PPK. PPK bersama-sama dengan penyedia dapat menyepakati, boleh saja, ya, boleh saja. Nah, yang dirubah apa? Mulai dari jenis kegiatannya, speknya, gambarnya, jadwal pelaksanaannya, boleh saja berubah. Contoh ya, contoh. Solo Kartosono, dulu karena ada wacana apa? Eh, kejar ya? Eh, kapan harus selesai? minta di speed up. Nah, itu merubah jadwal pekerjaan, kerjaan, nyangkut ke harga. Itu contoh ya. Nah, terus yang 373 itu perintah perubahan pekerjaan. Nah, ini yang saya kasih kurung. Ini di aslinya nggak ada loh ya. Saya kasih kurung merah ini, itu yang disebut kontrak change order. Ya. Dibuat oleh WPK, tertulis, dilanjutkan negosiasi, ya, dengan tetap mengacu pada ketentuan sesuai dalam kontrak awal. Nah, hasilnya ini berita acara menjadi dasar penyusunan dari addendum. Terus yang berikutnya, kembali, ini lazim ya. Nilai kontrak nggak boleh naik lebih dari 10 persen. Ya. Dan satu lagi satu tanya, kalau anggarannya ada. Kalau nggak ada, ya nggak boleh. itu Nah, sekarang untuk yang perubahan harga. Nah, ini kayak kurung. Untuk harga satuan aja yang lamsam nggak. Karena apa? kalau yang lamsam yang B itu penyesuaian harga eskalasi itu enggak ada. Ya. Terus kemudian sama kalau yang 382 itu sama-sama 10 persennya. Ya, sama-sama 10%. Eh, Wah, Oh, sorry, sorry. Yang 382 itu mengenai kuantitas. Ya, kuantitasnya. Kalau lebih dari 10% berubahnya, itu harga satuannya dinegosiasi. Dinegosiasi, enggak boleh pakai yang semula. Kalau yang di bawah itu nilai kontraknya nggak boleh lebih dari 10 persen. Ya, terus ada yang tanya, Pak yang 382 ini kok seperti ini ya? Jangan kaget. Dividik pun ada pasal seperti ini. Cuman angkanya bukan 10 persen. Ya, ya. Nanti saya tunjukkan. Nah berikutnya ini sampai 384 masalah harga satuan timpang. Nah, nanti yang saya akan sedikit komen ya harga satuan timpang. Harga satuan timpang, maaf ya. Eh, saya nggak tahu ini di dunia lain, tapi secara umum ya secara umum yang internasional itu nggak ada. Sampai-sampai saya apa berseloroh. Harga satuan timpang itu cuma ada di Indonesia loh, saya bilang gitu. Kenapa? Harga satuan timpang karena definisinya di bawah 80%. Ya, di bawah 80%. Nah, nanti kalau diklarifikasi, ya, kalau apa nanti timpang atau terlalu mahal, ya, terlalu mahal, ya, di atas 110 persen. Itu maaf, maaf, sorry, sorry, sorry. Saya agak apa, campur adukan ya, ada penawaran timpang sama harga satuan timpang. Harga satuan timpang, kalau harganya lebih gede 110 persen daripada HPS, ya. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, emangnya OE atau HPS kita sudah benar? OE atau HPS kita sudah benar? Jangan-jangan seringkali HPS kita tuh salah. Saya cerita dikit ya. Ada tendernya ADB. ADB untuk satu proyek. Saya lupa di tepatnya di pulau mana ya. Tapi bukan Jawa. Itu semua penawar itu nawarnya di atas OE, di atas HPS. Dan kalau LUN itu nggak ada aturannya. Harus apa? batal atau digugurin atau apa? lanjut. Karena apa? Mungkin yang bikin UE terlalu rendah salah gitu. Ya. Itu pernah kejadian. Semua penawar nawarnya di atas itu HPS. Itu pernah kejadian. Emangnya kita sudah benar. Terus kedua. Yang kedua, undang-undang jaksa -undang konstruksi itu bicara kesetaraan. Memang kalau HPS atau UE kita umumkan. Tapi Harga satuan itu sifatnya rahasia, nggak boleh diumumkan. Tapi kalau nggak diumumkan, terus bagaimana penyedia bisa tahu bahwa itu nanti jadi timpang atau tidak. Jadi kembali, kalau dari sisi undang-undang jangka soal konstruksi, ini eh, apa, ada yang kurang pas di sini. Ya. Kalau penawaran timpang ada, cuma definisinya berbeda. Punya kita yang disebut penawaran timpang adalah di bawah 80%. Kalau internasional, bukan itu internasional itu disebut front loaded, ya timpang itu berat di depan. Saya kasih ilustrasi ya, yang berat di depan itu seperti apa? Contoh, kalau ada pekerjaan jalan, yang galian tanah, pekerjaan saluran, itu harganya mungkin dikalikan lima kali, tujuh kali, karena itu pertama kali dikerjakan. Nah, sehingga waktu ditagi, mungkin progresnya baru 20 persen, tapi dia sudah bisa narik duit 50 persen. Nah, terus yang pekerjaan, pekerjaan yang belakangan ditawar murah, ini kan ada apa, indikasi mungkin mau kabur dia. Ya, nah, karena itu dianggap penawarannya timpang. Seriously unbalanced or front loaded. Kalimatnya seperti itu. Nah, yang kayak gini, ya, yang kayak gini, itu apa sanksinya? Jaminannya dinaikkan, bukan jadi apa? Uh, HPS kita loh ya. 5% dari HPS kita loh sampai tingkat yang mengamankan employer dari kegagalan. Nah, pasalnya kayak gitu. Jadi misalnya kalau dia mau ngemplang duit 30 persen, jaminannya ya saya naikkan jadi 30 persen. Nah seperti itu. Ayo kita bermain gitu. Ya seperti itu. Jadi ada dua ya. Harga satuan timbang sama penawaran timbang. Oke. Nah terus di sini ada 385 ini sangat bagus karena mana yang timpang itu dicantumkan dalam SSKK. Kalau enggak kehilangan jejak waktu kontrak. Kalau enggak kehilangan jejak waktu kontrak. Ya. Kalau ada PM baru yang 386 itu harus negosiasi dengan merujuk pada mungkin baseline-nya harga satuan yang lain. Terus yang saya kasih merah, ini pasal-pasal untuk penyesuaian harga, perusahaan konsumensasi, enggak saya tulis. ya Karena saya cuma hari ini enggak bahasnya, yang variation, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan LS? Nah, lebih simpel karena kan nggak boleh ada apa LS itu nggak ada eskalasi, ya. Jadi apa perubahannya itu cuma apa? Perubahan harga itu dapat diabaikan oleh perubahan pekerjaan atau periksa komunikasi. cuma itu nggak ada eskalasi. Ya. Jadi ini lebih simpel. Ya. Jadi ini untuk LS. Nah, sekarang kita masuk ke jasa konsultasi. Sama. Nah, untuk yang perubahan kontraknya, Baik waktu penugasan maupun LX itu sama. ya Sama isinya ini. Cuman, ada cumannya. Kita sudah tetap terlalu biasa menggunakan kata pekerjaan yang saya kasih merah, kasih tanda tanya ini. Sebenarnya cukup di perubahan jadwal pelaksanaan titik sudah. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, ini jasa konsultasi loh. Emangnya ada work di situ. Itu loh ya, seperti itu. Terus kemudian, untuk pekerjaannya, sama ya. Nah, ini sudah bagus. Karena apa? Sudah bicaranya KAK. KAK enggak ada spesifikasi garis miring KAK, sudah enggak seperti itu. Ini sudah benar ini. Ya, cuma masih ada kata pekerjaan. Masih kelewatan dikit. Terus kemudian ini sama ya dengan yang di depan. Ada kontrak change order batasnya 10%. Nah, cuma ini ada yang penting ini. Karena ini jasa konsultasi, perubahan pekerjaan bukan perubahan personel. Personel harus mengikuti ketentuan dalam kelas 30. Maksudnya apa sih? Kalau ada perubahan personel, personel itu kembali. Ya. Permintaannya apa? Levelnya, kualitasnya harus sama dengan yang diusulkan. Sama atau lebih tinggi. Ya. Terus mungkin ada aturannya. Kalau enggak, itu kalau disetujui oleh pengguna, itu harus disesuaikan harganya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian, untuk perubahan pekerjaan, beda ya untuk yang waktu penugasan sama yang LS. Ya. Karena ini ada penyesuaian harga kalau waktu penugasan. Ya, kalau LS nggak boleh. Ya. Terus eskalasi mulainya bulan ke-13. Terus saya garis bawahi ya, ini untuk konsultan benar. Yang internasional pun untuk konsultan bukan di bulan pertama, Nah, tapi untuk pekerjaan fisik atau work, pekerjaan konstruksi, itu kalau learn itu nggak ada bulan ke-13. Bulan pertama sudah ada eskalasi. ya Seperti itu, bedanya di situ. Tapi kalau untuk konsultasi, untuk konsultan, itu ada seperti ini. Bahkan kalau yang loan, karena mungkin di luar negeri itu ekonominya rada stabil ya, itu bukan bulan ke-13, bulan ke-25. Jadi kalau kontrak lebih dari dua tahun itu baru dikasih kompensasi. Karena yang basic yang dibayar itu orangnya, bukan fisik barangnya. Kalau pekerjaan fisik itu kan mungkin fluktuasinya tinggi ya. Orang tuh standar gajinya ya dianggap nggak nggak fluktuatif gitulah seperti itu. Ya. Malah bukan 13 kalau untuk orang bulan ke 25, ya, seperti itu. Nah kalau untuk LS lebih simpel, karena apa eskalasinya nggak ada. Bahkan yang saya kasih tanda blok ini perubahan harga yang diakibatkan oleh penambahan pengurangan personel karena ini hanya pasal ini, saya kasih blog ini hanya ada DLS. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke coba saya cocokin dengan yang goods barang untuk yang berbank. Pertama, penyedia itu langsung mereka sebutnya apa? Purchaser. Sorry, sorry, sorry. Pengguna jasa itu, ya, kita, apa, pengguna jasa saya lebih tepatnya pengguna barang lah di sini ya purchaser dari pembeli. Kalimatnya seperti itu. Nah, terus di dalam ini apa? Change ordernya yang ada di goods. Ya, bukan seperti yang template-nya yang punya kita. Kalau di drawing, di sensifikasi dari goods-nya sendiri berubah. Saya barangnya minta ini ganti. Nah, gitu. Terus masalah metode untuk pengapalannya, packing-nya. Terus tempat Deliverynya kalau berubah aslinya Jakarta, Anu nggak sekarang pindah aja balik Papan, terus related service yang disediakan oleh supplier. Nah gini dia pakai kata supplier. Kalau kita penyedia, sehingga apa? Eh, mau barang, mau jasa lainnya, mau fisik work apa pekerjaan itu kita nggak bisa beda. Kalau ini langsung jelas, ya. ini jelas supplier. konsultan tadi saya sudah singgung. An apa RFP walaupun ini F-nya kecil ya RFP dia nggak pakai bicara apa pengadaan tapi selection ya jadi nggak pakai kata procurement pakai pakai selection modifikasinya seperti ini ya variation ya perubahan time and condition dari kontrak apa scope of services scope of servicesnya yang dirubah ya nah kira-kira ini saya ngasih contoh ya seperti ini jadi kalau tor berubah masuk ke sini, ya. KAK-nya berubah masuk ke sini. Terus kemudian ini untuk yang apa ini dokumen untuk work, ya. Yang 2015 ini saya kasih contoh adalah untuk yang small work, ya. Kembali variation ini sama, ya. Boleh diinisiat di perkarsei oleh engineer karena kalau di bidik itu engineer itu mewakili employer, mewakili apa? pengguna. Ya. Nah, jadi tidak ada ceritanya penyedia yang mengusulkan variation tidak pernah, nggak boleh itu aturan mainnya, ya seperti itu. Terus kemudian apa saja yang boleh variation, merubah quantity, merubah quality atau karakter apa sifat-sifatnya? Kalau di jalan, jembatan, merubah elevasi, merubah posisi, merubah dimensi, ya karena ini bicara struktur ya, terus mengabaikan setiap pekerjaan artinya apa dihilangkan ya terus ada tambahan apa buat ini buat guru kecil ya buat guru kecil ini item plan material plan di sini jangan terjemahkan equipment ya plan jangan terjemahkan peralatan plan saya terjemahkan instalasi peralatan contohnya apa instalasi pembersih limbah ini plan ya bukan equipment ya karena kalau kadang-kadang dibangun itu gedungnya berikut plan-nya. Ya. Plan di sini is not equipment, ya. dan seterusnya. Terus perubahan dari sequence daripada timing pelaksanaan. Jadi urutannya berubah. Karena suatu hal, mungkin pembebasan lahan, nggak bisa start dari sini, terpaksa startnya dari sana. Ini juga bisa masuk sini. Nah, terus evaluasi. Tadi kan 10 persen. Kalau di sini apa? 25 persen. Kalau lebih baru baru apa? Baru negosiasi harga. Terus perubahannya, ya itu kalau dikalikan dengan harganya harganya harga baru ya tidak lebih besar dari 0,4 0,25% dari accepted contract amount. Apa accepted contract amount? Kalau yang ditawar terus setelah koreksi aritmatik disetujui, ditandatangani, ini dividik disebut accepted contract amount. Bukan contract price. Karena contract price adalah accepted contract amount plus eskalasi plus yang lain-lain itu baru contract price ya seperti itu tak ada perubahan yang apa langsung merubah kosnya itu lebih dari satu persen dan yang lain ya nah Mungkin mengingatkan Pak Ir mohon maaf waktunya lebih... tinggal ya. uh, 8 menit ya. ya jadi ini kontrak price artinya apa include semua uh, apa penyesuaiannya ya sertifikasinya mungkin ini ada satu ya letter of acceptance saya kasih kurung ya ini surat penunjukan. Jadi Bapak Ibu kalau dicari di kamus manapun nggak bakal ketemu letter of acceptance itu apa? Terjemahnya adalah surat penunjukan. Ya, seperti itu. Ya, banyak istilah di bidik ini yang di kamus nggak bakal ketemu. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kalau yang tadi. Volumenya lebih gede dan sebagainya setelah dievaluasi. Ini contohnya. Jadi, boleh naik nggak? Gitu. Yang apa aturan tadi, saya kasih contoh soalnya. Terus ini untuk apa ini sementara? Untuk small work ya. Nah dia di sini menggunakan istilah apa? Project manager itu pengguna jasa. Terus ini penyedia dia pakai istilah kontraktor. Ya, seperti itu. Nah gambarnya kok nggak nongol ya? Oke. wah agak Oke, ini tadi kaitannya undang-undang jasa -undang yang saya bicara kesetaraan tadi. Ya. Bicara kesetaraan tadi, apakah pertanyaannya? Pertanyaannya eh <kamuh> hmm, harga satuan timpang, ya. Harga satuan timpang itu tidak kita umumkan. Terus tiba tiba divonis itu cuma dari klarifikasi divonis itu timpang apakah itu sudah setara. Eh, uh, ada, udah. Nah, ini sudah sampai sini. Oke, okay, terima kasih, Bu. Memang sudah ya. habis Bu ini, letter terakhir. Jadi demikian kasih, uh, saya apa menyajikan ada 50 seat di sini ya secara cepat eh uh, mudah-mudahan sudah bisa diikuti mohon maaf kalau saya terlalu cepat karena dibatasi waktu Terima kasih saya kembalikan ke moderator ya, terima kasih untuk Pak Ir selanjutnya sesuai tata tertib yang sudah disebutkan di awal selanjutnya itu diskusi ya Pak Irawan untuk munggu, munggu, munggu. kita utamakan sih yang melalui Raisen mungkin Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan menyampaikan dengan mengklik tombol raise hand. Sepertinya belum ada, tapi tadi ada pertanyaan melalui chat pak dari ya, Pak Matius Toding. Oh, dari Pak Matius Toding. Ini saya tawarkan Pak Matius Toding, apakah akan menyampaikan pertanyaannya langsung? ataukah akan kami bacakan? Silakan Pak Matius Toding jika ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kami berikan waktu. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk makanya terkait dengan perubahan kontrak ini pertanyaan saya setiap saat dan sering saya tanyakan terkait dengan uh, ini biasa lainnya jadi kami di Papua ada satu kegiatan yang cuma di Papua dan Papua Barat ada yaitu pengiriman beras PNS distrik pedalaman uh, eh, distrik pedalaman. Jadi itu beras jatah di PNS dikirim dari titik di mana eh, bulog guna bulog ada ke kabupaten atau ke distrik atau ke kecamatan kalau di luar Papua. Nah, persoalannya bahwa eh, itu beras PNS harus dikirim Uh, sampai dengan jatah bulan Desember. Nah tahun ini kami mendapat pagu anggaran yang hanya seperti yang dicetak tadi saya tulis perkiraan untuk satu, satu tahun itu adalah volumenya itu 120 juta kilogram dengan nilai diperkirakan 12 miliar. Karena yang tersedia di di awal itu hanya untuk mengirim 100 dengan nilai uh, kurang lebih 100 M. Nah, untuk mengirim sampai akhir nanti bulan Desember masih ada sisa beras 20 ribu ton dengan nil nilai diperkirakan sekitar 20 miliar. Nah, kalau dihitung dari nilai yang naik itu sekitar 20 persen dari uh, kontrak awal. Apakah ini uh, harus dilelang yang sisanya atau bisa diandendum langsung dengan penyedia yang sudah melaksanakan dari Januari sampai bulan. Uh, September ini, jadi bulan ke, ke depan itu apakah harus di rentang atau cukup dengan apa dengan eh, dendung kontrak baik volume maupun nilai dan eh, kontrak yang kita gunakan kontrak harga satuan mungkin cuma itu pak. Bu. Mbak, Mbak, terima kasih. Ya mungkin langsung dijawab bu atau tiana dulu. Dijawab dulu, sudah ditangkap ya Pak yang menjadi pertanyaannya? Jika sudah langsung dijawab Pak Ir. Munggu, Oke, Pak. Oke, terima kasih. Uh, demikian Pak, tadi saya kira-kira bisa nangkep artinya, <tuh> menurut dokumen yang ada, menurut dokumen yang ada, pertama perubahan kontrak itu diizinkan, ya, dengan segala rambu-rambunya. Terus mau tender baru atau ini kita kembali kalau naiknya kos tidak lebih dari 10 persen, silakan. Biasanya yang jadi kendala kalau kosnya naik dari lebih dari 10 persen, karena peraturan regulasi yang seperti ini, mau nggak mau, biasanya akhirnya jadi tender ulang. Tapi tender ulang itu biasanya adalah makan waktu, ya, kosnya mungkin bisa juga naik, ya, sehingga apa? E, orang lebih prefer untuk kontraknya itu diperpanjang, nilai kontraknya itu di ini. Tapi kita punya kendala maksimum cuma 10 persen. Jadi adendum itu bisa saja ya, merubah lingkup pekerjaan sesuai dengan negosiasi, tapi kembali kita punya batasan yaitu maksimum 10%. Mungkin kira-kira demikian Pak, secara general Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Saya Pak apa? Pak Matius. Uh, paham kalau Ah, itu ya. ini yang yang kesalahannya. Kalau itu kita yang sisanya lah. Oke okay lah, kita uh, yang 10 bm Ya. Kemudian yang 10 lalu lagi kan harus di uh, uh lelah -lelah. Nah, lelah lah. ulang -ulang ini Suaranya agak kan putus-putus, Pak. Itu, maaf, Pak. Nah, ini kan butuh waktu. Nah, kemudian, kalau nanti pemenangnya bukan yang pemenang yang lama, itu butuh waktu paling tidak satu bulan untuk berko berkoordinasi dengan Penda Penda yang ada dengan bulog untuk kesiapan apa beras Karena kan yang menyiapkan beras itu kan bulog dan Penda yang uh, menyiapkan apa namanya uh, setiap bulan kan kita punya daftar gaji itu uh, di kami di Papua itu masih ada yang namanya tunjangan beras nah ketika tunjangan beras itu ada itu yang tenda bayar ke bulog dan berasnya dikirim. Nah, untuk tempat pengiriman, penyedia yang baru masih harus berkoordinasi dengan 500 lebih distrik di Papua, di mana barang itu mau dikirim. Tapi kalau yang penyedia yang lama ini, kan sudah jalan, sudah mau, sudah mau berakhir. Nah, kemungkinan besar ada, ada nggak aturan lain yang kita bisa pakai untuk apa untuk bisa ya apa namanya untuk menentukan itu? Hmm. Tapi kalau memang tidak bisa ya. ya, ya. Bisa setahu ya, saya bisa. ini banyak yang seperti bapak sampaikan banyak kendala seperti itu pak. Itu mau nggak mau itu mesti tender ulang pak. Ya. Tadi apa dispensasi yang khusus itu setahu saya nggak ada. Nah, untuk mengsiasati itu biasanya yang Bapak bilang nanti apa adaptasinya itu yang butuh satu bulan dan sebagainya, itu harusnya sudah diantisipasi di depan, Pak. Jadi ini kalau suatu progres ini kira-kira terlambat, kita sudah harus sudah pasang ancang-ancang untuk apa tender ulang dan sebagainya. Ya, sebenarnya e, secara umum hampir semua, hampir semua ya, saya nggak bilang semua, itu kadang-kadang antisipasinya sedikit agak apa, agak lambat. Setelah ada kendala, baru mau action mungkin itu pak yang bisa saya sampaikan ya, pak. Itu, pak saya nggak punya apa atau regulasi yang lain gitu ya terima kasih Oke, terima kasih ya, terima kasih untuk pak Matius Todi selanjutnya ini hmm. sudah ada yang raise hand Ibu Priscila Lucy silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya pak bu atau bahan diskusinya silakan baik selamat sore terima kasih atas kesempatan Ibu Desi Selamat siang pada narasumber Pak Soehartono Irawan. Selamat siang bu. Iya, ya, nama saya Lucia Ambarumi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara. Saya mau bertanya tentang kontrak change order ini pernah ada kejadian di pekerjaan teman saya dan dia sempat diskusi dengan saya dan menanyakan tentang hal ini perubahan pekerjaan terjadi. Melampaui masa kontrak, dalam arti pada waktu itu pekerjaannya masuk di dalam masa pemberian kesempatan. Tapi tiba-tiba ada order dari pengguna jasa untuk melakukan perubahan, gitu loh, Pak. Apakah bisa gitu? Melakukan CCO di luar masa kontrak yang notabene masuk di masa pemberian kesempatan itu. Yang pertama, yang kedua. Dalam item pekerjaan SMKK seringkali kita temukan ada pekerja ada 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 yang tidak dimanfaatkan gitu ya. Mungkin eh, apa ya dari segi kesehatannya atau adalah yang di yang di item pekerjaan SMKK. Apakah pekerjaan yang tidak dimanfaatkan di SMKK itu harus di CCO karena mungkin tidak sempat dimanfaatkan untuk salah satu item sub item di dalam item SMKK. Yang ketiga tadi Bapak sempat menjelaskan yang tentang 25 persen itu loh Pak. Saya agak kurang menangkap lagi pula untuk baca itu kan bahasa Inggris jadi perlu terjemahan tingkat dewa. ngerti sih Pak, cuman kita nggak ngerti yang maksudnya itu di bagian mananya gitu loh Pak tadi kan bahasannya tentang penambahan itu maksimal 10%, terus ini ada yang tentang 25%. Mohon penjelasan dikit, Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Suhartono. Selamat siang. Oke. Terima kasih, Pak. Langsung Kedian. aja, Pak. Perba ya. ya, langsung aja. Aduh. Pertama, ya. Pertama gini. Memang tidak ada aturannya kapan harus melakukan CCO. Tidak ada aturannya. Ya. Namun, kita juga harus bisa memilah-milah pemberian kesempatan itu kan berarti berarti ya. Itu sebenarnya dari sisi kontraktor itu sudah tambahnya kehabisan nafas ya, dari banyak hal, mungkin dari finansialnya, dari kapasitasnya. Tapi tapi karena dipandang masih bisa menyelesaikan, masih bisa menyelesaikan, itu eh, diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Ya, itu seperti itu spiritnya itu ya saya kasih gambaran ya. Saya pernah ada proyek proyeknya Lun, itu progres 75 persen. Dua bulan lagi harusnya selesai. Tapi mau cari pasalnya sudah nggak ada. ya Pasalnya sudah nggak ada, kehabisan, misalnya kehabisan pasal lah untuk memperpanjang itu. Terus dikasih yang tadi kesempatan kedua itu. Kesempatan kedua gimana? Dua bulan ini, yang bulan pertama progresnya harus 87,5. Kalau nggak mencapai putus. Nah, yang nah bulan ke 100 ya. Nah, itu bersyukur. Jadi kita memberikan kesempatan kedua itu harus pilih pilah-pilah. Nggak bisa serta-merta dengan tanda petik kasihan, ya. Kalau kira-kira memang bisa selesai kita kasih kesempatan karena secara spiritnya ya, kalau tender ulang itu take time, ya. Terus kemudian kosnya pasti lebih mahal. Nah, cuma kembali kalau CCU-nya itu berubah di waktu kesempatan kedua itu justifikasinya apa dulu itu yang berpenting jadi justifikasinya apa dulu ya nah teksinya justifikasinya gimana jangan asal diubah gambarnya gini si kontraktor nggak mampu mengerjakan pekerjaan ini 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 terus yang dia nggak mampu itu pekerjaannya itu diperkecil supaya dia kesempatannya kesempatan kedua selesai mungkin tidak di level itu. Mesti harus ada justifikasinya dulu, Bu. Ya, jadi harus jelas. Karena pada prinsipnya CCU itu tidak dibatasi waktu kapan, selama kontrak saja. Artinya apa? Berarti sebelum diputus. Ya, sebelum diputus. Mungkin ada yang bertanya Kan kita ada kalau sudah waktunya lewat kan didenda waktu kontrak ya, waktu pelaksanaan lewat didenda. Terus ada yang bertanya, waktu dikasih kesempatan kedua itu dendanya masih berjalan enggak? Jalan. Coba pasal mana yang nyebutin itu dendanya enggak jalan. Ya, kalau istilahnya enggak jalan, saya kasih gambaran ya. Santai dia, ah saya juga udah enggak didenda lagi, ini udah mentok. Istilahnya kalau bahasa Jawanya alon-alon syukur kelakon ya gitu. Pelan-pelan aja, yang penting selesai. Nah, itu enggak ada enggak ada gergetnya, enggak ada spiritnya gitu. Jadi denda itu tetap, tetap jalan supaya di, pacu dia cepat selesai ya itu gambaran umum karena nggak ada pasalnya yang bilang apa eh, dendanya udah nggak nggak apa nggak jalan waktu waktu itu kira-kira demikian bu mengenai SMKK SMKK yang paling baru itu kan ada 9 komponen ya spiritnya mulai dari 2019 eh, kalau dari PUPR ya terus kemudian itu nggak boleh dimasukkan overhead kalau dulu memang dimasukkan overhead, tapi semenjak 2019 sudah nggak boleh overhead. Maupun yang 2021 ini update-nya yang disebut 9 komponen untuk SMKK itu. Jadi harus ada itemnya sendiri. Harus ada itemnya sendiri. Sehingga itemnya sebenarnya sangat jelas butuhnya apa 9 komponen itu. Jadi kalau misalnya ada yang dihilangin, saya nggak tahu dulu bikinnya seperti apa. Ya, dulu bikinnya seperti apa, kok dihilangin. Ya, padahal 9 komponen itu butuh. gitu secara umum SMKK ini berat. SMKK ini berat ya. Tapi oh ini masa, malah ada yang lebih. Ini bagi saya justru tuh agak question mark gitu, Bu. Ya, agak question mark. terus tadi yang mengenai 25% tuh begini, Bu. Kalau aturan dalam negeri kita, kalau volumenya naik lebih dari 10%, harga satuannya harus disesuaikan Bu. aturan gitu. Ya. Tapi kalau yang FIDIC itu 25% ya harus disesuaikan. Namun masih ada ada ketentuan di bawahnya itu, ya ada ketentuan di bawahnya itu. Misalnya itu dengan negosiasi harga satuan baru harganya jatuhnya sekian. Taruhlah cuma selisih kecil gitu ya. Itu setelah dikalikan ada apa? Ini ada rambunya lagi. Signifikan nggak? Kalau nggak signifikan tetap pakai yang lama, ya itu dan seterusnya. Itu kalimatnya kira-kira demikian. Uh, saya sudah kasih contoh soalnya. Mungkin dengan lihat contoh soalnya itu, kali-kaliannya itu ya Bu ya. Terus lihat teksnya itu mungkin mudah-mudahan jelas. Ya, ya Mungkin kira-kira demikian Bu. Ya, makasih Pak. Jadi, um, tapi kita tetap pakai yang di atas 10 persen ya, kalau di Indonesia ya. Uh, di Indonesia maksimum 10 persen, 10%, Bu. Kalau di atas 10 persen ya. harus apa harga baru, Bu. Ya itu untuk item kan Pak, item-item pekerjaan kan, 10% ya. di atasnya harus pakai nah. harga baru atau negosiasi dan negosiasi. Bisa ke Artinya begini Bu, APS. secara logika ya Bu ya, kalau volumenya naiknya gede, taruhlah itu asalnya sepuluh ribu, terus jadi dua hmm. belas ribu, kan naik dua puluh Harusnya ya. logikanya kalau omset, oh, sorry, volumenya gede, harganya turun, gitu. Kecuali hmm. ada suatu kondisi, saya rupa sources di daerah itu sangat minim. Tapi kalau volumenya naik, mungkin sourcesnya udah nggak cukup, harus ngambil dari tempat lain, ya. Oh, itu ini benar. itu itu dimungkinkan harganya bukan turun malah naik. Tapi yang kejadian kayak gini langkah Secara umum kalau ordernya gede, harganya turun. Kira-kira demikian, Bu. Oke. Okay. Ya. Ada tinjauan kembali ya Pak. Oke, okay, makasih ya. Pak buat jawabannya. E, mungkin garis bawah Ibu, tinjauan kembali itu tidak serta merta harus turun atau naik, tetap pun bisa dengan segala pertimbangan. Ya. ya, itu, itu. Pasti ada ya, tim yang itu. bisa saya sampaikan. Ya, makasih, Pak. Sama-sama, uh, Bu. saya kembalikan ke bu Desi. Iya, terima kasih. Itu ada Buk. dua yang angkat tangan itu, Bu. Ya, saya turunin ya, Bu, nanti capek. <laughs> Kemudian ada Pak Syarifuddin. Silakan, Pak Syarifuddin di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, selamat sore, Pak Kartono. Selamat sore, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, eh, ini, Pak, saya mau nanyakan, cuman sedikit agak keluar dari tema, cuman tetap ada hubungannya, Pak. Eh, <tuh> yang pertama, yang masalah. Keadaan Kahar, Pak. Keadaan yeah. Kahar, kalau saya lihat, atau mungkin ada yang terlewati, belum saya baca di perlemnya. Itu keadaan Kahar, itu yang diatur, itu saat eh, kontrak, Pak. Keadaan Kahar saat kontrak, situ dijelaskan bahwa eh, kontrak bisa dihentikan, eh, baik sementara atau permanen, cuman. Kalau keadaan kaharnya itu terjadi saat masa pemeliharaan, Pak. Saat pemeliharaan eh itu bagaimana eh, aturannya? Kemudian jika keadaan kahar itu menyebabkan kerusakan eh lebih besar dari eh apa namanya? eh jaminan pemeliharaan 5%, Pak. Itu eh Bagaimana Pak? Nah, terus ini kan yang keadaan kahar itu eh, misalnya penyebabnya bencana alam non alam bencana sosial eh, terus ada juga kondisi cuaca ekstrim Pak. Cuman saya lihat tidak ada klausul yang lebih mendetailkan itu Pak lebih mendetailkan apakah kita eh, mengadopsi dari aturan lain misalnya BNPB apa itu kondisi cuaca ekstrim misalnya eh, itu yang pertama pak kemudian yang kedua di perlem itu ada juga istilah pejabat penandatanganan kontrak dan ada juga pejabat pembuat komitmen pak itu di, di mana batasannya pak apakah saat kontrak namanya pejabat penandaan kontrak kemudian setelah berjalan kontraknya apakah berubah ke pejabat pembuat komitmen terus nanti akan kembali lagi atau bagaimana pak? Iya terima kasih Pak Soharsono ya itu saja ya. dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, begini ya. pak ya yang namanya kontrak namanya kontrak itu belum berakhir sebelum namanya ada FHU final handover jadi kalau masa pemeliharaan itu masih masuk dalam kontrak pak whatever yang terjadi walaupun fisik sudah selesai ya pemeliharaan itu masih kontrak pak hanya saja kalau sudah berita acara FHU keluar itu baru tuh selesai pak jadi itu masih dalam kontrak pak jadi nggak bisa escape nah bicara kahar tentu saja yang ada di dalam list ada di dalam kontrak list yang ada dalam kontrak contoh yang paling unik adalah pandemi pandemi itu kan covid itu kan nggak ada di dalamnya itu sebenarnya kalau sekarang langsung jelas waktu nawar anda kan sudah tahu ada covid itu ya tapi kalau dulu waktu nawar kan belum ada covid itu masih daerahnya abu-abu pak Kenapa abu-abu? Dia boleh bu aja klaim kenapa? Dulu saya kalau apa tenaga kerja saya nggak harus periksa antigen, sekarang harus periksa antigen, biayanya naik ini, ya seperti itu. Jadi ada klaim untuk itu untuk apa kesehatan, ya kosnya untuk kesehatan itu. Ya. Jadi tapi kalau yang sekarang, ya kan sudah diketahui ya biasanya sudah garis bawahi. Sekarang itu kan sudah apa ini jadi sudah dunia ya pandemi istilah bukan epidemi lagi. Kemudian yang boleh ditoleransi itu hanyalah ppkm. Jadi kalau ada ppkm kan nggak boleh berkelompok bergerombol kerjanya tertunda ya di extend waktunya. Tapi kalau bicara antigen pca segala macam nah sudah tahu. Sekarang semua waktu lelangnya juga sudah waktu ada covid ini gitu. Seperti itu pak. Jadi secara garis besar pak kalau masih dalam kontrak itu berlaku. Contoh Pak yang kejadian, contohnya kayak dulu perang Iran, Irak Iran. Ada kontraktor Korea di sana. Kerjaannya malah ini belum selesai Pak, perang. Udah kabur semua itu Pak. Ya alat-alat tinggal semua di sana. Ya, kerjaan juga nggak diselesain. Nah, terus yang mengcover itu gimana? Nah, kembali semua itu kan ada asuransinya Pak, peralatan ada asuransinya. Pekerjaan itu sendiri ada asuransinya. Ya, pekerjaan itu sendiri ada asuransinya. Jadi saya kasih gambaran ya, Pak ya. Secara umum asuransi, pertama pekerjaannya itu sendiri. Dua, BPJS sekarang. Dulu apa? Istilahnya jam sostek zaman dulu ya istilahnya. Terus yang penting yang berikutnya adalah pihak ketiga. Pihak pertama adalah pengguna, pihak kedua adalah penyedia. Pihak ketiga whoever, orang yang lewat pun itu, itu pihak ketiga. Terus yang berikutnya asuransinya apa? Itu alat-alat kontraktor segala ya, itu terus dengannya di cover dengan SMKK dan sebagainya itu nah itu jadi asuransi itu penting khususnya untuk pekerjaan itu sendiri ada asuransinya pak ya jadi seperti itu gambaran umumnya pak ya mungkin eh, terus berikutnya pak. Oh, PPK. Ya, PPK, apa istilah PPK dulu pak Tiba -tiba. saya ya dulu istilahnya saya suka ngeledek itu bukan awalnya bukan saya ngeledek teman saya aduh yang apa komitmen katanya karena suka komat kamit juga aja ya ini. Kalau sekarang penandatakan kontrak itu saya lihat itu cuma istilah baru aja Pak, orang yang sama itu Pak. Ya, orang yang sama kemudian singkatannya juga sama Pak. Ya, seperti itu. Istilah baru aja. Toh di dalam dokumen ada definisinya kok. Tapi lihat artinya orang yang sama. Ya. Jadi di apa judulnya beda. Judulnya beda. Dulu apa ada kata komitmen ya, pembuat komitmen, sekarang penandatangan pejabat penandatangan kontrak orang yang, uh, orang yang sama ya yang buat komitmen kan yang dia nandatangani juga itu pak orang yang sama pak ya mudah-mudahan sudah terjawab pak terima kasih ya cukup pak Sari Sarifudin uh, yang itu tadi pak yang dan Sahar itu pertama uh, banyak bacaan Ah, ini kan masih abu-abu terus apakah bisa kita mengadopsi dari aturan oh. aturan tidak bisa pilihan pak? Tidak ah. bisa. Dokumen hukum tertinggi adalah kontraktual pak. Hukum tertinggi kontraktual yang tertera di dalam kontrak. Terus kedua, kalau nggak tertera dalam kontrak, ada dalam law kita, ada dalam peraturan dan perundang-undangan kita yang berlaku. Dua poin itu, Pak. Ya, pertama law. Sorry, pertama hukumnya apa oh, sorry. Pertama perjanjian kontrak itu sendiri. Saya kasih gambar ekstrimnya ya, Pak ya. Sekalipun perjanjian ini ada pasal yang bertentangan dengan law kita yang ada, ya. Hukum kita yang ada. Itu yang berlaku hukum tertinggi adalah perjanjian, Pak. Ya. Terus kalau nggak ada yang bertentangan, kalau Perjanjian yang enggak ada yang berlaku adalah law kita karena di dalam dokumen disebutkan apa peraturan dan perundang-undangan berlaku adalah yang apa yang, yang apa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia kalimatnya seperti itu pak. Jadi dua poin ya pak ya. Pertama agreementnya itu sendiri. Nah terus kedua law yang di yang ada di negara kita itu aja pak. Dua poin itu pak. Ya saya sampai kasih ekstrimnya, sekalipun perjanjian ini ada yang nabrak pasal itu, tapi kalau sanksinya itu di luar kontrak ya Pak ya, sanksinya di luar kontrak ya, di luar ini, itu hukum yang tertinggi adalah perjanjian. Itu itu paling 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 tinggi Pak. Ya, itu kira-kira gambarannya Pak. Jadi intinya pada saat persiapan penandatangan kontrak, kalau memang diinginkan atau dibutuhkan, itu ditambahkan ya kalau Pak ya. Jadi gini Pak, kalau di kontrak nggak nyebut apa-apa ya nggak bisa, kecuali bisa nunjukkan peraturan ya atau perundang-undang yang berlaku mana, gitu. ya selama tidak bertentangan dengan kontrak itu sendiri. Kalau bertentangan dengan kontrak, kontrak yang berlaku Pak. Ya walaupun ada eksesnya. wah ini dokumennya atau kontraknya ini bertentangan, itu urusan pengadilan itu, itu lain Pak. Tapi ini kita bicara masih kontrak Pak, kira-kira gitu Pak. Ya ya, Pak, ya. ya. Kira -kira ya gitu. Pak Sarifudin, terima kasih. Kemudian Pak Ir, ini masih ada satu penanya ya. Izin dari Bu Fri Sumiati. Silakan Bu. Silakan, Bu. Ya, eh, terima kasih Pak atau eh, Mbak Ibu Kristilia atas kesempatan eh, Ibu Desi ya atas kesempatan yang diberikan Uh, izin Pak Hartono, uh, pertanyaan ya, okay. uh, terkait dengan. Halo, uh, pendengaran. Jelas kan bu? Tendengar bu? Ya, oke. Terkait dengan pemutusan kontrak. Tentang kontrak ya. Perubahan di dalam kontrak. Nah, ini terkait dengan uh, pemutusan kontrak yang berlanjut dengan proses penunjukan langsung sebagaimana kita ketahui bersama ada di pasal 38 perpes 12 2021 nah yang jadi pertanyaannya hal apa saja yang bisa diubah dalam kontrak sebelumnya selain sisa nilai kontrak ya kemudian pertanyaan yang kedua izin Pak Suartono pertanyaan yang kedua tentang penandatanganan kontrak ini pada saat kapan pada saat kapan penerima kuasa ini penerima kuasa yang bisa menandatangani menanda kontrak ini dapat Menandatangani kontrak Apakah pada saat awal Sudah diberikan ultimatum Atau seperti surat Atau bisa nanti pada saat uh, Akan terjadi penandatanganan kontrak Yang terpenting uh, Yang berhak untuk menandatangani kontrak ini Tertuang dalam akte pendirian Atau anggaran dasar Itu pertanyaan yang kedua Pak mungkin pertanyaan saya pak dua dua terima kasih pertama kalau putus kontrak ya, ya. kalau putus kontrak memang ada cara-cara siapa yang akan melanjutkan ya ada pasalnya namun itu bukan perkara yang mudah ya, perkara yang mudah siapa tahu yang berikutnya itu wah saya nggak bersedia karena apa dulu saya nawarnya juga harganya nggak bagus itu hadiah bu ya seperti itu ya biasanya juga itu butuh uh, kembali ya dulu kan ada ranking satu ranking dua ranking tiga gitu ya bu ya kalau ini putus daripada tender ini ada pasalnya yang ranking berikutnya itu kemungkinan ditunjuk ya bu ya secara aturan ada ya secara aturan ada namun namun itu juga kembali Negosiasi mau nggak dia, ya mau nggak itu. Kalau nggak mau itu juga nggak bisa, harus cari yang mau. Nah, kalau sudah mau itu pun harus ada apa? Ada jilimit ya, jilimitnya apa? Eh, harus ada berita acaranya. Yang sudah dikerjakan apa, sisanya apa itu harus jelas semua. Ya yang sudah selesai apa, yang sisanya apa, ya sehingga apa eh, masalah administratif kayak gini, dan back backup-backup itu harus lengkap. Ya harus lengkap. Ya, itu biasanya yang dilakukan seperti itu. Dan seringkali malahan apa? Kembali harganya pakai harga yang mana? Itu harganya pakai harga yang mana? Itu jadi artinya apa? Itu harus ada uh, suatu apa kesepakatan, ya Bu. Ya. Terus juga harus ada semacam ini. Ya. Saya berani anda ya. Proyeknya ini proyek yang dapat eskalasi. Ya. Nah, waktu putus, sebenarnya ini adalah eranya dia bisa nagih eskalasi. Ya, nah ini kontraktor yang satunya, yang penggantinya kan baru masuk. Pertanyaannya, dapat eskalasi nggak dia? Kan dia kan baru masuk. Kalau ngitungnya dari kontraktor yang terdahulu dapat, lah ini nanti yang bertanya. Nah, kembali, kembali, yang seperti ini kita masih lihat baseline-nya, baseline-nya, baseline-nya dari mana? Harganya waktu dia nawar ya penggantinya waktunya dia itu nawar ya. Nah, yang dia nawar adalah saat itu. Sehingga apa? Karena dia nawar adalah saat itu, maka argunya itu berjalan, Bu. Eskalasinya pun juga berjalan. Seperti itu, ya. Kecuali dia nawarnya sekarang, harganya sudah kondisi beda. Jadi kembali ya, Bu. Semua itu kalau mau disandingkan, dikompar, masih baseline-nya sama dulu, ya. Baseline-nya sama dulu. Itu, itu poin penting, ya. Jadi itu gambaran kalau mau putus mengganti terus bicara tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak di dokumen sudah jelas bu yang berhak itu adalah orang yang ada di dalam akte ya orang yang ada dalam akte kalau nggak ada whoever lah kepala cabang atau siapa itu diberi kuasa bu ya misalnya bumn kan banyak kepala cabang itu diberi kuasa ya nah sehingga apa atas dasar itu dia waktu mulai nawar, mulai tanda tangan, sampai nanti kalau penetapan pemenang pun dia tekan orang yang sama, bu. Ya, jadi seperti itu bukan nanti apa beda lagi, beda lagi boleh saja butuh surat kuasa yang lain lagi orangnya ganti kok. Gitu. Kira-kira demikian, bu. Ya, uh, cukup Ibu? Atau ada yang mau disampaikan kembali? ya sebenarnya apa yang disampaikan sudah bisa diterima tapi yang memang yang masih agak kurang di, masih agak kurang penjelasannya adalah eh, terkait dengan eh, perubahan yang ada di dalam kontrak selain sisa nilai kontrak itu apa saja yang bisa dilakukan perubahan dalam kontrak kan sudah kontrak itu sudah disampaikan Jadi, nah, Begini bu. Perubahan yang da dalam kontrak itu itu salah satunya bu ya itu eh, format kontrak kontrak kontraktor yang melanjutkan itu beda dengan format kontrak kontrak yang biasa biasanya disebutkan yang pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan kontraktor yang lalu dan bukan hanya dikerjakan dan diterima diterima karena kalau dikerjakan belum diterima itu istilahnya apa istilahnya nggak masuk dalam progres lah nah terus yang sisanya apa itu semua harus clear dalam backupnya, uh, lampirannya dari agreement itu, Bu. Ya. Jadi ini tidak menggunakan format yang umum. Jadi agreementnya itu sangat detail, itemnya apa saja yang sudah dikerjakan sebelumnya, dan sisanya apa. Nah, itu, Bu. Dasarnya itu, Bu. Terus waktunya juga disebutin. Tentu saja, kalau ini waktu yang diputus ini sisa waktunya 6 bulan. Anda kerjakan 6 bulan, nggak bisa, Bu. Itu nanti harus melalui negosiasi waktunya dengan waktu yang masuk akal. Artinya apa? Ini Sisa kan sudah terlambat. Sisa waktu aja nggak bisa, Bu. Gampangnya apa ekstrimnya? Nggak bakal deh ada yang mau. Kira-kira gitu, Bu. Karena apa? Memang dapat kerjaan, tapi kalau di waktunya, harusnya ini saya ini 9 bulan, tadi di push 6 bulan, ah ngapain saya risiko, harganya juga ngepres daripada kena denda. Kira-kira gitu, Bu, hitung-hitungannya. Ya. Ya. Pertanyaannya, itu itu semua dengan adanya waktu segala itu, asumsinya apa, Bu? Waktunya bisa molor karena apa? Kembali dalam tanda petik kesempatan kedua itu, bu. <laughs> ya, kira-kira demikian, bu. Ya. ya. Terima kasih, Pak. Okay. Ya, terima kasih, kembali. Terima kasih. Yuk, lanjut. Ini mungkin penanya terakhir ya, Pak Ir. Dari Pak Triadi. Silakan. Silakan Pak Triadi memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Pak. Selamat siang, Pak Irawan. Selamat siang, Pak. Uh, gini pak, jadi kita kalau yang APBN tadi pak jelaskan, ada memang ada uh, ya memang masih agak ini karena kami biasa di APBD yang ya. biasa kami tanya kan ini kan sering pergantian pak di APBD, apalagi sekarang PA uh, berangkap sebagai penandatangan kontrak, ya. kemudian uh, suatu ketika misalkan PA kita kepala dinas kita Langsung diganti, ya, oleh Bapak Gubernur. Ya kan, otomatis kontraknya e, berubah, atau yang kepala dinas yang baru e, tidak mau mendatangani, gitu, mau e, tidak mau merubah nih. Kan, per -perlu perubahan kontrak nih, karena e, jelas SKPD itu pimpinannya berbeda, yang baru. Ya kan? Ah, bagaimana konsekuensinya apabila e, karena ini fungsional juga. Eh, kepala dinas yang lama itu belum mau menyerahkan gitu. atau apakah berdasarkan aturan kita otomatis mesti pergantian gitu tanpa eh, karena dia otomatis karena jabatannya sudah berganti itu pertanyaan pertama bang pertanyaan kedua karena sering kali perpindahan ini tadi bapak pak Irawon, nyampaikan bahwa ini selesainya kontrak apabila terakhir adalah FHO final handover Nah, sekarang karena pergantian itu, misalkan eh, sekarang ada ketelegodoran dari eh, PPK atau PA ini. ya Dia tidak membuat berita acara setelah terima FHO. Sekarang kalau memang ada kerusakan lewat ini, apakah penyedia udah lepas tangan? Karena misalkan dia FHO 6 bulan, pemeliharaan 6 bulan. Dia bulan ketujuh ada kerusakan. Apakah dia otomatis dia lepas tanggung jawab karena dia masa pemeliharaan 6 bulan? Kar tetapi PA dalam hal ini saya belum membuat berita acara nih, kamu masih tanggung jawab. Ah, gitu, bagaimana nih penyelesaiannya? Itu aja Pak Irwan kasih. Iya, ya, terima kasih. Jadi begini Pak, mengenai tanda tangan Pak. Jadi gini Pak, yang PA KPA itu adalah mewakili Pak siapapun yang jabat. Ya, dalam hal ini mewakili government kalau itu MDA ya apa local government situ ya pak jadi siapapun penggantinya itu otomatis pak secara legalnya seperti itu ya secara legal seperti itu jadi tidak berarti mau teken nggak ada mau teken itu eh, saya juga nggak tahu ya di dalam internal itu apa sanksinya apa kalau nggak mau melakukan tugasnya karena eh, menandatangan itu salah satu merupakan fungsi tugasnya juga pak ya sebagai yang jabat di situ ya seperti itu jadi apa ini internalnya saya nggak tahu ya untuk apa untuk eh, ASN ini ya seperti itu setara ini whoever yang menjabat itu yang gantikan yang nada tangan pak ya karena legalnya ada di situ terus kemudian masalah waktu Theodore sebenarnya kuncinya satu pak kontraktor itu boleh jangan ngajukan kalau waktunya sudah habis ya ngajukan ya intinya apa? pertama surat pengajuannya sudah ada yang terima, pak. Kalau nggak digubris itu lain hal. Jadi apa? Dia waktu ngajukan dia juga nunjukin foto-fotonya, taruhlah ada videonya direkam gitu ya, pak ya dari ujung sampai ujung gitu misalnya, ya itu backupnya nggak ada apa, nggak ada yang cacat gitu. Terus kalau bulan itu berikutnya ada cacat, sebenarnya dia sudah request tapi nggak direspon itu juga bukan salah kontraktor pak eh, kalau yang dividik pak itu ada ketentuannya pak kalau nggak kalau nggak lupa 28 hari kalau nggak direspon tuh dianggap diterima pak. seperti itu ya tuh di kita nggak ada regulasi seperti itu kalau di internasional tuh ada 28 hari nggak direspon tuh dianggap diterima pak seperti itu ya cuma kalau yang untuk kita ya diberi backup kalau nggak direspon nanti kalau uh, pembuktian ya lewat itu yang dikirim itu Ya, tapi anyhow kalau bisa kita itu tertib administrasi lah, gitu sehingga apa tidak merugikan semua pihak karena UJK kita itu kan nasional ya, Pak ya eh, baik untuk yang eh, pusat maupun di daerah itu posisinya kesetaraan ya kesetaraan antara penyedia dan pengguna jasa kira-kira demikian, Pak. Kalau peng, kalau penyedia jasa ti, juga tidak mengajukan gimana, Pak? Nah, salah dia kalau diklaim. Artinya apa? Kurang, kurang smart, Pak. <giggle> kalau saya jadi pendiri, saya ngajuin, Pak, enggak digubris itu urusan kedua. Saya udah ngajuin. Jadi, kalau ada apa-apa, jangan salahin saya. Kira-kira gitu, Pak. Maaf, Pak, sebenarnya orang-orang kita itu sebenarnya bukan orang-orang yang... apa ya? Pertama, melek hukum, Pak. Ya, masalah administratif, kadang-kadang ya. Maaf, Pak, masih amburadul juga gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi, ya, masih... apa ya? Butuh kita benahi lah, kira-kira demikian, Pak. Iya, khawatirnya kalau udah lewat masa kalau dia nggak ngajuin, dia nggak ngajuin konyol pak, rugi sendiri dia itu. Oke, okay, ngajuin apa, ya, pak. Ya supaya tidak tidak apa istilahnya, tidak apa istilahnya ya, tidak menanggung risiko yang tinggi. Itu, ya okay. demikian pak. pak. Oke, okay, makasih. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih untuk Pak Triaji, Ijen, uh, Prof, sudah jam 15.42 cukup ya. Sudah lewat apa seperempat jam ya. Iya. <laughs> Ini tak terasa kita sudah di akhir acara. Mari berikan aplaus secara virtual untuk narasumber kita Pak Irawan dan untuk kita semua. Sebelum ditutup Pak Muji, silakan ada yang mau disampaikan? Pak ya. Muji, masih bergabung Pak? Iya, masih. kasih. Ya, mohon maaf, saya baru saja bergabung di pertanyaannya Bu Pri sama Pak Triadi. Ya, saya tidak mendengar secara lengkap, jadi saya cuma menambahkan aja. Pak. Jadi di aspek pemerintahan itu ada namanya ex officio, Pak. Ex officio. Jadi siapa menjabat ketika pejabat sebelumnya adalah PPK PA, maka yang melanjutkan juga ya, berfungsi seperti itu, Pak. <tik> ya itu namanya ex officio itu. Ya dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan tadi. Tadi kalau saya dengar ada kerusakan di bulan Juli, kontraknya kan sama dengan Juni. Juli berarti kan bukan tanggung jawabnya dia itu. Ya cuman administrasi tetap harus dibenahi loh. Betul tadi. Tadi sama Pak Irawan kalau nggak salah. 28 hari tidak ada tanggapan yang sudah terima. Kalau nggak salah undang-undang cipta kerja nanti kita pelajari sama-sama ya. Kalau nggak salah 14 hari sekarang. Jadi 14 saat iya, iya. tanggapi cuma turunannya itu belum di apa di apa diimplementasikan Pak turunannya itu Pak utama undang-undang sipa kerja itu Pak. ya. Oke. Okay. Demikian Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irawan ya. Banyak peserta ini yang kesimpulannya kurang atau enggak nih Bu sini Masih lanjut enggak ini materinya? Lanjut ya. Ya Pak. Lanjut kayaknya ini lanjut sebenarnya Pak Mujib. Lanjutkan ya, di Ya sesi berikutnya belum berikutnya mungkin ya mudah-mudahan acara ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih pada Pak Irawan bapak ibu semua Udesi Pak Muklis semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih Wassalam Amin Pak Muklis ada yang ditambahkan sudah cukuplah Pak Ir mungkin <laughs> ya sebelum kita tutup ada closing statement nih dari Pak Irawan silakan Pak Oke, eh, terima kasih, eh, antusias Bapak Ibu yang meng, apa, mengikuti acara ini sampai selesai. Eh, saya cuma ada satu, mungkin mohon maaf kalau gaya penyampaian saya itu biasanya bahasa saya yang agak lang, apa, langsung agak frontal. Ya, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebenarnya mohon maaf. Tapi sebenarnya saya mencoba memberikan pakai bahasa yang lebih simpel, lah, supaya mudah ditangkap. Oke, tidak ada hal yang lain. Saya untuk itu saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih dari Pak Irawan Akhir kata saya mengaturkan terima kasih kepada narasumber, panelis dan Bapak Ibu peserta. Sedikit saya tutup kembali dengan pantun bahasa Jawa. Dolan menyang Raja Ampat, Ampon Lali mampeneng Bali. kalgum seddaya lepat newun kunging banget si kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sala mengadaan salaamualaikum salam warahmatullahi